Dari ini mau mencoba kamera Sony A6000 yang dipasangin lensa dari Yongnuo, lensa 50mm f/1,8, lensa plastik yang harga baru sekitar 600 sampai 700. Kita pasang pakai adapter. Kita lihat hasilnya. Kalau dipasangin di Sony ini bisanya cuma di bukaan gede f/1,8 terus. Soalnya adapternya yang enggak ada pengaturan aperture. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kalau kalian yang mau lensa bokeh yang blur belakangnya tapi budget minim, bisa dengan lensa Yongnuo ini 50 f/1,8. Bisa dipasangi di Sony atau Fuji atau Canon memang bisa, atau Olympus dengan menggunakan adapter. Jadi bentuknya seperti ini, tapi dengan adapter yang tanpa aperture, jadi aperturnya full f/1,8, nggak bisa diatur, full manual. Nanti fokusnya juga manual, kita switchnya ini diganti ke MF, jadi nanti bisa kita atur sendiri manualnya. Oke, langsung kita coba. Ya, itu tadi hasil dari Sony A6000 dipasangin lensa Yongnuo. Pengaturannya full auto, wide blend auto. Terus saya tadi pakai apa? Pakai mode A. A itu aperture. Jadi aperturnya kan full, bukaan gede. Berarti kan ISO sama speed dia ngatur sendiri otomatis. Dan hasilnya seperti tadi. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan dadah.